Oh enggak, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bro Ricardo. Asik dulu sih. Asik, asik dulu. Asik. Anjir. Jadi di video kali ini dia malu-malu mulu. Saya jangan malu-malu mulu. Ya kan? Dia malu-malu mulu, coy. Jadi coy, di video kali ini gua tuh kan lagi di rumah nih. Ini kamu pertama kali enggak sih sang ke sini? Iya. Emang iya? Iya. Jadi pertama kali sini ketemu si emak gitu cuy. Kalau kemarin pas si emaknya nggak ada, nah sekarang ada cuy si emaknya. Nah tapi terus bakalan ada si Akang kesini cuy. Bakalan ada si Akang MP datang ke rumah si emak. Nah kita coba ajakin si Akang ngerbelet di sini. Mak cuy, ada si emak nih. Mak, Ricardo kan? Oh Ujang. Ini ada si Ujang cuy. Jang, anjing Abi kan tak ya motor. Iya, nemut motor, Jang. Iya, sampai milih. Jadi engke cuy, jadi bahasa Sunda aing. Jadi cuy, gua besok kan karena enggak ada motor, gua bakalan minjem motornya Ujang, boleh, Jang? Buat benceng ayam enggak apa-apa. Tapi motor-motornya motor-motor murah sekarang enggak apa-apa. Emang jual. Kan penting mahalal. Anjay. Bener tuh, Pak? Bener cuy. Tapi tenan kan ayang kan. Pokoknya mah besok gua bakalan double date lah. Ya mah ya. Kita Satmori, kita ajakin cewek gua pertama kali Satmori bareng sama si emak cuy. Tapi tinggal sekarang tuh nungguin si Akangnya datang cuy. Tapi enggak tahu si Akang di mana ya. Apa kita semperin aja cuy. Gua enggak tahu juga. Sang, kamu siap kan Satmori? Iya dong. Nanti kamu di ini ya, di bonceng terus dijengat-jengat enggak apa-apa? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Agak. Kan harus jengat-jengat. Dia tuh takut banget cuy kalau diajakin jengat-jengat. Tapi gua bakalan pokoknya ajakin jengat-jengat cuy. Sekarang tinggal nungguin si Akang ini baterainya mau habis cuy. Oke. Okay? Oke cuy, jadi sekarang sudah datang si Akangnya cuy yang ditunggu-tunggu akhirnya datang ya. Kamu udah salam belum? Udah. Belum, salam dulu. Nah, ini saya pasangan terhit di Indonesia ini. Iya, kita juga se-Asia Tenggara ini. Kang, sehat kan? Aduh, akhirnya kita ketemu, Teh. Gimana besok? Ayo. Mau motoran? Iya, pagi. Tapi dengar-dengar barusan katanya ada yang crash ya? Wah, anjir, udah berdarah, udah keluar, cuy. Apalah, yang penting Kang jangan sampai kayak gini Kang. Iya. Untung aja barusan jatuhnya pakai lepis. Bengkong cuma. Bukan. Apa? Oncom. Hah? Oncom. Kayak oncong. Mana? Oncom. Oh ininya. Gila. Nah cuy, jadi pokoknya kita besok bakalan double date ya gak Kang? Nah, gua bakalan double date sama si Akang. Kecuali ada satu orang doang cuy yang gak laku. Nah, kabur cuy. Kok, eh. Kadieu heula. Di sini dulu, sini dulu. Ini cuy, gua mau nanya kok ini cuy, satu ini nih. Apa? Kok tuh sebenarnya sini kok, di sini. Apa? Kok tuh sebenarnya suka Prabowo sih? Gibran nomor 2. Ih, Prabowo mulu. Itu mah udah pasti kita pilih Prabowo. Duduk dulu. Naon? Itu kok tuh sebenarnya suka cewek enggak gitu loh. Jangan-jangan kan? Jadi aku mah gini, gimana punya history, punya history belok. History belok. Awalnya aku mah sebelum mau menebar kartu undangan, aku posting, aku mah ada. Mah udah tahu. Tapi kenapa kok? Nah dia udah tahu. Udah tahu. Kamu udah calonnya papa aku udah tahu. Oh udah tahu. Tapi kan? Kainis juga. Kan gini Teh, dulu tuh. Sayang. Kita di ini kan dulu kan. Jadi dulu gua cuy sama Naya tuh, wah cina gak diposting parah, cina ini nggak cinta ini gak diposting. Sok kenalan makai ngomong gitu sok. Siapa sok yang kayak gitu? Kok yang ngomong kan? Nah karena yang kalau Naya mah kan main sosmed. Kalau calon aku mah nggak main sosmed. Kenapa itu? Dianya emang enggak pernah main sosmed. Oh, enggak, kayaknya dimarahin. Kenapa enggak diajakin? Gimana? Kayaknya dimarahin kok. Nah, main sosmed. Soalnya dia kan nakal. Oh. Jadi takut ada yang nge-DM. Nah. Bener banget cuy itu cuy. Jadi ayah tuh jangan. Hah? Ayah jangan rokok.
pak. Jadi cuy, emang si Koko tuh lagi soleh-solehnya cuy, nggak mau pacar-pacaran katanya lah. Jadi punya pacar, punya. Oh, mau udah tahu. Kan tadi ada ya, tadi ada kan? Gak punya pacar katanya kan? Parah. Parah. Hah? Suai, kayak omon-omon. Jangan omon-omon. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kita coblos nomor biru cuy. Nomor berapa kok biru kok? Nomor 2, Prabowo Gibran. Anjay. Wah jadi promosi cuy. Jadi cuy, pokoknya besok itu kita mau Sunmori ke 72 atau enggak ke Wates cuy. Untuk Sunmori, Satmori sih. Satmori ya? Satmori cuy, karena hari Sabtu. Nah tapi gue nggak tahu pakai motor apa cuy. Besok lebaran atau apa? Oh kok besok lebaran? Tapi aku nggak apa-apa demi kalian yang di Bandung semua. Anjay, jadi demi kita gitu kok? Iya. Tapi pakai baju koko mah lebaran? Nah, pakai baju koko mah? Pakai baju koko tuh masuk pakai. Kamu nggak kan? Baju koko yang kemarin aku kasih kok? Sama merahnya? Iya sama merah itu. Lebaran koko mah merah. Cocok lah nya, kudu dipakainya. Deal. Deal ya. Deal. Oh sekarang? Oh jadi nanti cuy lanjutan video ini dia bakalan pakai baju yang dari gua cuy, mau Imlek. Lebaran. Kalau kita lebarannya lebaran Idul Fitri, kalau dia Imlek. Imlek. Tapi kita tetap bersatu kayak gini cuy. Kayak nomor berapa kok? Nomor 2. Nomor 9. Masuk. Oke cuy, tapi oh iya kita tanya dulu Abdika deh. Gimana? Besok mau sendiri aja gitu, mau ikut enggak? Sendiri tapi pengen sama cewek tapi enggak ada. Ah, bohong ini. Teh beneran Abdika enggak punya cewek? Enggak ada, tapi cadangan banyak. Anjir, ngeri. Nah, itu yang namanya suhu cuy. Aduh. Kan Abdika suhu kan. Hah? Abdika suhu. Suhu. Anjir. Gua juga dulu nontonin Abdika tuh kontennya cewek semua cuy. Benar gak kamu? Iya. Main cewek mulu ya? Di kamar berdua sama cewek. Pensiun. Sekarang udah pensiun. Oh udah pensiun. Sekarang mainnya karbu. Ke cowok sekarang mainnya? Cowok. Waduh. Cuy kalau kalian pernah dulu nontonin konten Abdika tuh pasukan kamar loh. Iya. Terus selalu di kamar banget. Soalnya kalau nontonin Abdika tuh ada yang tegak gitu loh. Tapi bukan sinyal ya. Tapi bukan sinyal, bukan keadilan nah. Gitu yang tegaknya. Apa itu? Yang tegak itu keadaan. Tapi gua pengen nanya dikit lah. Boleh, boleh. Itu kalau misalkan lagi ngonten gitu ya. Itu si John K ada sinyal enggak? Ada. Pasti. Oh, ada. Pasti. Kalau kita tidak kontrol itu bisa wah bahaya ya. Mana? Soalnya dia nih gini cuy. Di kamar berdua kayak gini depan-depanan sama cewek. Ininya menek gini lagi cuy. Gunung Semerunya kelihatan. Iya, enggak mungkin itu kalau enggak ada sinyal gitu. Tapi sekarang udah bisa move. Oh, udah bisa move ya. Karena gua pengen menuju dengan konten-konten yang lebih positif. Nah, gitu. Kalau itu berarti kurang mencontohkan yang baik berarti ya? Kurang. Itu hanya menjual keseksian. Soalnya itu mengajak kita untuk tegang cuy. Begitu cuy. Kalau anak kecil nonton kan bahaya. Bahaya juga. Itu guys. Pokoknya sekarang Abdika kita ajakin motor-motoran terus. Kita jengat-jengat ya. Nanti ajarin jengat-jengat. Siap, oke. Okay. Harus siap. Bisa ya. Nanti kalau aku bawa ereking harus cobain ya. Aman. Tapi asal jangan kayak gini ya. Oh enggak. Kita harus lebih safety dari kalau kemarin Ricardo pakai kolor pas motoran jadi kayak gini. Heeh, enggak geber-geber juga sih. Pakai motor Vario terus tiba-tiba ada lubang kayak gitu. Oh, jadi anjlok. Anjlok. Tapi yang penting kita harus safety aja. Oke? Okay? Kedepannya lebih safety. Yo, kayak gini lagi, guys. Iya, cuy. 3 minggu anjir. Kontennya dia agak terganggu kan? Konten terganggu padahal lagi produktif sebulan itu enggak ada skip, cuy. Pas jatuh skip kan? Skip ya. Padahal gua mau ngikutin si Akang lagi karena tiap hari, Kang. Hah? Kok bisa sakit pas jatuh? Oh, kan ini Kang enggak bisa ngonten pas jatuh. Iya, iyalah kamu pas. Orang lai, seminggu enggak bisa jalan kan? Pas jatuhnya enggak dikontenin. Iya, enggak konten. Oh, berarti real bukan settingan. Real itu. Anjir, settingan, goblok. Si Koko dari tadi ngeledek mulu mau nyoba kok. Amin.
Dulu kan dulu si Koko abis gua kan gak bisa berdiri. Dia 2 minggu setelahnya patah tuh tangannya, cuy. Tapi patah enggak? Tapi patah enggak? Resikonya balap. Oh, sekarang abis ngeledek mau apa? Speeding-speedingan di jalan gitu. Oh, anjir. Itu skip. Gua kan cuy suka jengat-jengat, cuy. Enggak apa-apa. Itu kan mencontohkan yang tidak baik, cuy. Tapi emang itu baik, tapi resep. Kenapa dicontohin kalau yang enggak baik? Nah, aku mah bukan mencontohkan, aku mah cuman mengontenkan yang saya senang gitu kok. Jadi tahu enggak tidak baik yang kamu senang tuh. Baik kok, senang baik kan? Sang baik kan? Dukung dong. Dia juga kok pas kemarin tahu ini, udah deh jangan kebut-kebutan lagi katanya kok. Tapi mending putus aja kalau dilarang motoran lagi. Anjir. Kalau dilarang motoran lagi ya. Enggak kan dilarang kan? Dia malu-malu, cuy. Sama bocek cewek lain. Boleh sama mama ya. Boleh kan sama cewek lain? Mana ada? Hah? Tahu enggak? Mau aku spill? Mau? Mau? Mana, Sok? Banyak loh ini. Mana, Sok? Aku banyak barang bukti dia. Mana? Anggur nyatanya. Gitu dah. Ini dia mau rezeki. Teh anu jomblo mah gitunya PHO-nya. Aku senang kalau punya teman jomblo. Ih, kok PHO, ih? PHO. Anjay. Pokoknya cuy, si Koko gitu cuy, tiap ada orang berpasangan kayak gini mau aja. Wah, pada masih akan sama Gina mau dukung, enggak kayak kamu. Enggak. Real playboy. Anjir. Ini cuy yang playboy sebenarnya. Nih, ini nih. Urang nih. Baju warna pink. Itu playboy kok. Itu ciri-ciri laki pakai warna pink deh. Playboy itu pasti. Bentar ganti cowok. Cewek cuy. Ya pokoknya tunggu aja besok kita konten bareng, kita gak bikin pamflet tapi aku ya. Pokoknya si Koko sampai relain ninggalin lebaran demi konten sama kita, bener gak? Bener kok? Demi adsen. Oke cuy, pokoknya see you di next vlog. Kan, thank you ya. Siap. Ma, thank you. Siap. Besok motoran? Yes. Ma, thank you ma. Oke. Besoknya ma, aku abis disambut sih. Anjay, besok dikasih minjem motor si emak. Si Koko mau pakai motor apa kok? Eraking dong. Gua juga kalau motor Eraking si emak beres, kita pakai motor si emak. Kita jengat-jengat, oke? See you di next vlog, cuy. Oke cuy, jadi Akang MP jatuh kedua kalinya ya guys ya. Setelah ada gua. Kang, kenapa selalu ada gua, Kang? Mana Kang, lihat Kang? Aduh. Tapi enak kan jatuh teh ini mah langsung euy. Dia. Au. Au. Ah, henteu. Ma, ayah punya alkohol enggak? Ah, ada alkohol enggak? Ma. Ku bensin langsung. Betadin Cina. Betadin Cina, tahu ya Cina loh. Betadin pegang sama si Koko jadi betadin Cina, cuy. Ini baru aja si Akang ngeliatin luka gua ya. Untung aja Kang gak kayak gini, Kang. Ini mah masih aman lah, masih tipis ya. Aduh, lihat cuy, gue baru aja sembuh nih. Gue baru kering. Aduh, gimana balikan lagi. Gimana barusan? Hey, biar cepet sembuh. Gimana barusan? Kesel amai. Nah cuy, si Akang aman lah. Ini gak kayak gini kan. Awet ini 3 minggu. Aduh, kocak cuy, gue barusan lihat videonya. Wah, ini pantesan cuy. Tapi untung pakai celana panjang, kalau celana pendek mah ini kayak gue cuy, kayak gini. Ngeri.